jenis-jenis alat berat konstruksi. Excavator, straddle carrying. Excavator straddle carrier adalah salah satu jenis alat berat yang sering digunakan di area konstruksi pertambangan. Alat berat ini mempunyai besi panjang di bawahnya yang fungsinya adalah untuk mengeruk tanah yang berada di bawah untuk dimasukkan ke dalam dump truck. Elwiston WR810. Elwiston WR810 ini adalah truk air yang bertekanan tinggi yang telah dikembangkan di Australia oleh perusahaan Elwiston. Truk ini dirancang untuk digunakan dalam pemulihan mineral di dalam tambang, dan truk ini bekerja dengan mengeluarkan air pada tekanan tinggi untuk mencuci dinding mineral di tempat yang sulit dijangkau. Batu penyemprotnya digunakan untuk meredam debu yang ada di jalan. Panjang truk ini adalah 9,4 meter dan berat kotornya 32 ton serta tangki airnya berkapasitas 8.000 liter air. Truk ini dilengkapi dengan mesin 225 bertenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 32 km per jam. Rockshoe Trencher. Rockshoe Trencher dibuat untuk kondisi terberat dan dirancang khusus untuk penggalian saluran kabel. Rockshoe Trencher memastikan produktivitas tinggi untuk memotong tanah dan beton yang sangat keras. Rockshoe Trencher cocok untuk pemotongan sempit dan dalam ideal untuk membuat volume material. Alat berat ini biasa digunakan dalam proses pemasangan jaringan serat optik, proyek kabel listrik, dan jaringan pipa berdiameter kecil. Skidster Loader. Skidster Loader merupakan sebuah alat berat yang memiliki banyak attachment yang bisa membantu melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Skidster Loader juga dapat digunakan untuk mengangkat material keras dan besar seperti batu, potongan beton, batang pohon, dan lain-lain. Skidster Loader dengan attachment ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung dalam industri perhutanan dan juga dalam pembukaan lahan. Motor Scraper. Yeah!
Motor scraper adalah jenis kendaraan atau alat berat yang mempunyai empat fungsi sekaligus dalam bidang konstruksi. Scraper ini berfungsi untuk mengeruk, memuat material, membawa material, dan membongkar muatan. Scraper ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengerukan dalam beberapa formasi. Artikulatif dump truck. Artikulatif dump truck merupakan kombinasi dari traktor dan trailer sehingga mampu bergerak dengan cepat secara fleksibel. Artikulatif dump truck merupakan truk yang memiliki ukuran lebih kecil sehingga memungkinkan untuk bergerak lebih fleksibel. Dengan ukuran ini, membuat truk jenis ini dapat dengan mudah beroperasi di daerah yang berlumpur. Oleh karena itu, artikulatif dump truck merupakan truk yang cocok digunakan di wilayah yang memiliki medan sulit, seperti di wilayah penambangan yang penuh dengan batu, lumpur, dan jalan sempit berliku. Dump truck. Dump truck adalah jenis kendaraan truk berat yang dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti tanah, pasir, batu, atau material konstruksi lainnya. Dump truck memiliki bak atau tempat muat yang dapat diangkut dan diturunkan untuk membantu memuat dan membongkar material yang diangkut. Fungsi utama dari dump truck adalah untuk memudahkan pengangkutan material berat dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah besar dengan efisien.